2017 kita tidak akan menurunkan impor, bahkan meningkatkan impor. Kita hitung per 100 ribu impor saja dari India misalnya, karena alternatif Meksiko dan lain-lain itu tidak semulus seperti India, karena India sudah masuk dan sekarang ini kita ibaratkan mungkin 170 ribu atau 200 ribu ton akan masuk di tahun 2017. Nah, jika kita hitung 100 ribu ton saja, artinya ada 600 ribu ekor sapi yang akan masuk. Nah, berdasarkan data hasil kajian IPB, kajian teman-teman di UI, kita akan kehilangan kesempatan kerja kurang lebih 23.400 hari kerja pria. Oke. Ini akan bermasalah di pedesaan. Keresahan sosial akan terjadi. Kemudian kehilangan nilai tambah 35%, kurang lebih 3,4 triliun kan saya hitung. Kehilangan pupuk organik, itu kurang lebih 1,4 juta ton, setara dengan 5,8 juta ton urea dan 3,9 ton TSP. Kesuburan lahan di daerah akan hilang, akan menurun. Potensial hutang yang tidak tertagih di tingkat pedagang pengecer, daging. Yang tadinya dia motong sapi, kemudian tidak motong sapi, masuk daging. Jadi akhirnya yang ininya menggantung? Tidak, sapinya menggantung? Ya. Dagingnya. Kemudian jika terjadi outbreak, ini sudah dipresentasikan di MK, kurang lebih 20 triliun kerugian negara kita. Peternak rakyat akan kehilangan peluang usaha yang sudah bermitra dengan para feedlot. Dan kita sudah tahu sekarang ini ada 4 perusahaan menutup usahanya, feedlot. Kalau kita hitung misalnya minimal 500 miliar per tahun, kehilangan omset 2 triliun kita, feedlot ini. Nah, kebijakan rasio akan menyebabkan bisnis ini akan collapse. Okay. Ini kita lihat ada beberapa analisisnya. Ini adalah perubahan harga kebijakannya, lewat saja. Next. Nah, ini adalah kalau terjadi perubahan kebijakan dari 1.5, bagaimana perusahaan feedlot ini akan collapse? Ya, solusinya, saya mengatakan bahwa pertama pemerintah harus mereorientasi kebijakan yang pro-konsumen menjadi pro-produsen. Sesuai dengan tujuan pembangunan tentunya, fokus kepada pembibitan dan pemotongan betina produktif. Hasil kajian saya 31% pemotongan betina produktif, itu artinya kurang lebih 1 juta ekor. Ini dibiarkan. Kemudian kita harus menunggu keputusan MK sampai hari ini tentang zona base. Kalau itu sekarang kita terjadi outbreak dan MK misalnya menerima ini jadi masalah tersendiri. Yang terakhir adalah menerbitkan PP Otofet dan Siskeswanas yang diamanatkan oleh Undang-Undang 41 2014. Ini adalah solusi konkret yang saya tawarkan untuk di 2014. Saya kira itu Pak Jekan. Oke, baik.